Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Pelalawan, Bapak Haji Haris beserta seluruh rombongan, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, hadirin hadirat, insya Allah semua yang hadir pada subuh ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subuh iko awak sudah masuk tanggal 22 Sya'ban. Dari mana Ustaz tahu? Ada tertulis di belakang. 22 Sya'ban. Siapa yang puasa hari iko 22 Sya'ban? Apa kata Nabi? Idzan tasafa Sya'ban, kalau sudah lewat nisfu Sya'ban, lima boleh Sya'ban, fala tasumu, jangan lagi puasa. Itulah maka dikasih Ustaz air minum. Kalau sudah lewat nisfu Sya'ban, fala tasumu, jangan lagi puasa. Siapa nan tak boleh puasa sesudah nisfu Sya'ban? Orang nan memang indak terbiasa puasa, ndak boleh puasa. Hampir berbuka kan? Tapi orang nan terbiasa puasa Senin Kamis, yang biasa puasa Daud, yang biasa puasa sunat ayamul bait 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, maka inyo tetap boleh puasa. Siapa lain nan boleh puasa? Orang nan mengqadha puasa. Dulu Ramadan tahun lalu puasanya tinggal 7 hari. Di bulan Syawal ndak diganti, indak jadi. Asal ndak ganti, ada undangan makan. Asal ndak diganti, datang kuih lomak. Ndak jadi puasa. Sampailah tahun niko, kalau sampai tidak digantinya puasanya lewat Ramadan, nyokonai dua. Pertama qadha, nang kedua fidyah. Fidyah kena lalai mengganti dari Ramadan ke Ramadan, maka ikolah kesempatan mengganti puasa hari ko. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Bolehnya ganti puasa selama seminggu iko, kalau niat mengqadha boleh. Boleh niat hari iko bu ya? Ndak boleh lah azan. Kecuali puasa sunat. Puasa sunat boleh niat sesudah azan sebelum zuhur. Pagi jam 9. Tengok ke dapur, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kalau gitu ambo puasa sunat lah, boleh. Tapi dengan syarat dari azan subuh tadi memang tidak ada makanan apa-apa. Jam 8, jam 9 tengok ke dapur tak ada makanan. Ambo puasa aja lah, sah. Tapi puasa sunat, puasa qadha tidak bisa. Abang tidak makan, kata bininya, ambo puasa. Tapi lah dua batang tadi rokok. Tidak bisa. Dari azan subuh tadi memang tidak ada masuk apa-apa, maka boleh. Mana dalilnya? Nabi pernah melakukan itu. Nabi bertanya, ada makanan awak? Kata Nabi, tidak ada. Idzan ana shaim, kalau begitu ambo puasa. Adapun puasa qadha,
maka niatnya mesti sebelum azan subuh. Nawaitu sauma ghadin, ambo berniat puasa esok, qadaan mengganti puasa nan tinggal tahun lalu, lillahi ta'ala. Maka kalau puasa hari Senin, niatnya qada dapat dua, qadanya lunas dan otomatis dapat pahala puasa sunat Senin. Tiganya dapat, qada lunas, pahala puasa Senin dapat, pahala puasa Syaban dapat. Karena Syaban kata Nabi, dzaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Ada bulan yang banyak dilalaikan orang, itulahnya bulan Syaban. Bulan Syaban amal awak selama setahun diangke. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban. Di bulan Syaban kalah amal awak selama setahun diangkat. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka ketika amalku diangkat, ditunjukkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Kesimpulannya, yang kini sedang puasa, lanjutkan puasanya. Jangan ragu kalau ada orang bercakap melarang puasa. Yang ulun puasa, silakan sarapan pagi. Kabarnya subuh 22 Syaban iko ada puasa sunat yo hari Senin. Bagi yang terbiasa, bagi yang indak, maka silakan sarapan. 22 Syaban ko awak sarapan bersamo di rumah masing-masing. Bisa dibuat sarapan bersama, tapi beko awak konai prokes, protokol kesehatan. 3M, memakai masker. Itu maka masker kau disangkutkan kau. Nah, boleh lopeh kau. Itu memanglah protokol. Maka tadi maju ke depan. Assalamualaikum. Buka. Soalnya direkam kau, ditonton orang. Tengoknya, apa ini tak pakai masker? Ah, kau masker. Mencuci tangan. Ambolah cuci tangan tadi. Menjaga jarak. Itu maka tadi Pak Polisi mengambil gambar. Bahwa awak menjaga jarak di dalam. Itu. Maka tadi di awal lambo sebutkan, yang saya hormati Bapak Bupati, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD, yang saya hormati Bapak Kapolres, yang saya hormati Bapak Dandim, ketemu. Supaya apa? Supaya kalau ambo ditangko, iko sodonya kok naik. Indah, indah ada. Nyentaki lu apa-apa, gue sabi balik sodonya. Kalau balik, ambo tetap ceramah. Ambo biasa ceramah berdua sama kamera. Ambo pernah ke masjid gue kan? Dulu, peresmian pemakaian pertama masjid gue tahun bukan masjid Iko? Iko pertama kali? Oh, masjid di Aceh. Banyaklah pokoknya ambo kelanggam ko. Pertama ambo balik 2008, 13 tahun yang lalu. Iko Ramadan yang ketiga boleh ambo sesudah balik. Diundanglah oleh pegawai kantor camat Bukit Raya. Urang langgam. Rupanya urang langgam iko tradisinya kalau nyoba kojo di kota, kalau dokek bulan Ramadan dibawanya ustad ke kampungnya. Itu urang langgam. Kalau nyoba sukses di kota dibawanya ustad ke kampung. Bukan yang dibawa ke kampung tuh penyanyi dangdut. Maka ambo ceramah di kantor camat Bukit Raya. Terus sudah itu ditanya, bisa ustad ambo bawa ke kampung? Di mana pak? Di langgam. Ayolah. Waktu itu jalan Niko belum ada, jembatan belum ada. Dari sana kamu naik ponton, pom 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 pom, nyebrang sungai, sampailah. Ambo waktu itu bawa balik Abdul Somad LCMA.
S1 sebelah kiri, S2 sebelah kanan. Ditanyolah dek uang langgam. Tradisi kami di kampung Iko, kalau ada uang meninggal, maka kami membayar solatnya yang tinggal pakai beras. Apa hukum membayar beras untuk uang mati? Tak dapat menjawab. Tak terbaca di LCMA tadi. Mohon maaf pak, ambo tak bisa jawab. Ambo bawa balik ke Pekanbaru. Itulah pertanyaan yang paling berkesan dalam sejarah ambo. Dek tak dapat menjawab. Balik Pekanbaru, buka kitab balik. Buka. Dapat dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Kata Imam Nawawi, Imam Syafi'i berpendapat, kalau ada orang bernazar, ambo bernazar iktikaf, sesudahnya bernazar matinya, maka iktikaf satu malam itu bisa dibayar satu mud. Satu mud itu 7.5 ons beras. Satu mud. Ambo bernazar iktikaf 10 malam mati, maka satu malamnya 7.5 ons, berarti 10 malam 7.5 kilo. Fatwa Imam Syafi'i. Datang Imam Al-Baghawi. Kata Imam Al-Baghawi, kalau iktikaf satu malam bisa dibayar satu mud, maka satu sembahyang pun bisa dibayar satu mud. Imam Syafi'i mengatakan satu malam satu mud. Datang Imam Al-Baghawi, berdasarkan ijtihad Imam Syafi'i, kalau satu malam bisa dibayar satu mud, maka satu sembahyang pun bisa dibayar satu mud. Kata Imam Al-Baghawi. Datang Imam An-Nawawi, dituliskannya ijtihad mazhab Syafi'i ini dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Setelah hamba tulis, hamba kirimkanlah ke Langgam tahun 2008. Tapi hamba tidak melaksanakannya. Hamba menyebutkan hukumnya, bagi yang ingin melaksanakan silakan, tapi hamba tidak melaksanakan. Kenapa tidak buat? Ustaz tidak buat? Sebab kalau hamba buat, ambo khawatir banyaklah anak muda ndak mau sembahyang. Orang ndak sembahyang, bolehlah di otor nembus siapkan. Tapi kalau ada orang dilanggam, meninggal ayahnya, omaknya, lalu kemudiannya bayarkan beras bagi ke fakir miskin, perbuatan itu tidak salah karena ada dalam mazhab Syafi'i. Potong waktu ambo ceramah dengan orang dari Australia. Nyo sedang S3 di Australia. Mewawancarai ambo. Apalah yang paling berkesan selama ustaz penceramah? Di TV pun pernah juga ambo ditanya orang. Selama ustaz jadi penceramah, apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan adalah ketika saya ceramah ke Langgam dan ditanya di depan orang banyak, saya tak bisa menjawab. Itulah tentang masalah membayar sembahyang pakai boleh. Maksud ambo, nanti waktu pertanyaan jangan susah lah macam itu. Oh, Langgam kok ngeri-ngeri pertanyaannya. Lah, abi, siapa yang ingin puasa dari isuk Selasa sampai ke Ramadan, dua syarat. Pertama, memang terbiasa puasa. Yang kedua, mengqadha. Silakan. Sekarang 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Hari Senin, Senin Muko. Senin Muko seminggu lagi tanggal 29 Syaban. Apa yang dilakukan umat Islam 29 Syaban? Menengok hilal. Hilal. Kalau bulan itu bule godang lima boleh, namanya badar.
Tala'al badru alaina. Badar namanya, bulan purnama. Tapi kalau bulan itu sabit, namanya hilal. Hati-hati ibu-ibu yang namo lakinya hilal. 29 dicari-cari uang. Badar bulan purnama, hilal bulan sabit, menengok mengintip anak bulan. Pemerintah Saudi Arabia mengutus beberapa orang ulama untuk pergi ke gurun pasir menengok anak bulan. Raja Maroko namanya Raja Muhammad VI, anak dari Hasan II, cucu dari Muhammad V. Muhammad VI, anak Hasan II, anak Muhammad V. Mengutus ulama ke gurun Sahara. Iko Maroko, di bawah Maroko ko Mauritania. Antara Mauritania dengan Maroko ada gurun namanya gurun Sahara. Padang tandus untuk menengok anak bulan. Nampaklah anak bulan, bersaksilah mereka di hadapan sultan. Wallahi, tallahi, billahi, kami sudah menengok anak bulan. Kalau tanggal 29 nampak anak bulan, berarti besok dilaksanakan puasa Ramadan. Tapi kalau tanggal 29 tidak nampak anak bulan, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Begitu yang dianjurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Kok lagi tren gini kok? Mana dalilnya? Padahal kalau awak sabi dalil bukannya paham. Sumu li ru'yati, berpuasalah kamu kalau menengok anak bulan. Waftiru li ru'yati, berhari rayalah kamu kalau menengok anak bulan. Fa in hubbi 'alaikum, kalau bulan tertutup awan tak nampak. Fa akmilu Sya'ban 30 yauman, sempurnakanlah Sya'ban 30 hari. Hari Senin 29 Sya'ban, pemerintah Republik Indonesia mengerahkan teropong dari Sabang sampai Papua. Dipasanglah teropong. Di Pekanbaru teropongnya dipasang di Jalan Sudirman, di muka Masjid Ar-Rahman, di gedung paling tinggi. Sekarang sudah berubah, berpindah ke Tower Bank Riau Kepri menuju Syariah. Karena itulah tower paling tinggi, Dang Merdu dulu dipasang teropong di situ menengok anak bulan hari Senin 29 Sya'ban. Harga teropong kok 50 juta. Dari di Boli sampai kini enggak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang asok ya nampak. Pasang. Ah, esok 2-3 hari yang nak puasa, cubalah tengok di Facebook sama Instagram. Banyaklah orang mengirim gambar menengok anak bulan. Oh, di bawah. Nampak apa? Nampak apa, friend? Nampak gaji 3 boleh gitu. Kalau zaman dulu, zaman datuk nenek awak dulu, menengok anak bulan pakai kain tipis. Kain jarang. Ada kain tipis dipakai potang-potang sore hari menengok anak bulan. Nampak orang saksi menengok anak bulan ko dua laki-laki. Namanya saksi tersumpah di Kementerian Agama. Deknya lah bersumpah memang matonyo menengok anak bulan. Dan dipastikan matonyo sehat, sudah diperiksa oleh dokter mato. Sebab banyak orang tua mengaku menengok anak bulan. Ambulah nampak mu anak bulan. Uponyo bulu matonyo gugu. Gugu. Sangkonya anak bulan. Mohon maaf nentu tua mohon. Mato mesti sehat. Urangnyo jujur amanah. Maka nanti awak dengau pengumuman dari Kementerian Agama berdasarkan pemasangan teropong dari Sabang sampai Papua, maka ada beberapa saksi kita tersumpah melaporkan bahwa melihat anak bulan. Dengan ini besok ditetapkan puasa.
ambo tidak punya teropong, ambo tidak punya ilmu, maka ambo paling selamat ikut keputusan Majelis Ulama Indonesia. Sebab kini di Indonesia banyak orang indak berilmu, indak punya teropong, bisanya menengok anak bulan dari dalam kelambu. Masuknya ke dalam kelambu, apa zikir? Ah, soal puasa. Apa bu ya? Nampak kamu tadi anak bulan. Tapi kata Ustaz Abdul Somad, Allah nampak anak bulan. Ainya Ustaz Syariah. Ambo kula putui makrifat amulah. Apa kau juga? Awak yang pandai memandai menyuruh orang puasa, maka awak bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kalau sampai awak sunyi puasa padahal olen puasa, awak hanya ingin menunjukkan awak lebih hebatnya, awak lebih putui kajinya, maka awak akan dituntut di hadapan Allah SWT. Buat puang sosek gara-gara awak. Na'uzubillah. Hidup ini yang awak cari adalah mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Jadi ambo tetap menunggu keputusan Majelis Ulama Indonesia. Awak tunggu, begitu diumumkan nanti hari Senin bahwa sudah ada yang nampak anak bulan, maka malam Selasa pun awak mulailah tarawih patamo. Sebab dalam bulan Qomariyah malam dihitung bukan dari jam 2 boleh malam. Yang dihitung dari jam 2 boleh malam itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, November, Desember. Sedangkan malam Qomariyah dimulai dari azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambo ingin menunjukkan ambo hebat juga azan. Muazin tadi itu kan mantap azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak pun tengok. Rupanya anak muda yang azan. Maka habis sholat isya, awak pun tarawih. Tarawih kalau tiap-tiap tahun awak gue. Tapi ada yang perlu diperbaiki. Bilalnya dari kini mesti membaca teks yang dibuatkan oleh alim ulama Pak Kua Majelis Ulama, gue kan. Ambulah sampaikan ke Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pelalawan. Gue kan teks, Pak. Supaya dibaca orang, disebar ke kampung-kampung. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Joleh makharijul huruf. Iko dipogang lah koteh 10-20 tahun yang lalu yang lah kuyak-kuyak. Jadi entah apa akunya. Semua nge berapi-api tanpa dibarengi ilmu yang benar. Dilanggam iko ndak terjadi. Jadi dilanggamku banyak alim ulama. Banyak buya-buya. Tapi ditompek lain. Ceramah iko akan diupload ke internet, ditonton ulang di seluruh Indonesia. Nyo akan mencari Ustaz Abdul Somad official, subscribe, like and share. Tengoknya ditonton. Oh iya, kampung kami belum menulis, tulis ditempel dinding, dilaminating supaya dibaca orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Jelas salawat. Kok banyak di sebagian masjid. Allahumma salli alaih. Allahumma salli alaih. Apa lah kata. Membentak-bentak Allah subhanahu wa ta'ala. Cubalah awak bawa proposal ke kantor bupati. Semen. Kerikil.
Kata Pak Bupati panggilnya Satpol. Satpol, kok campakkan ke sungai gitu? Cuba kau lawak lemah lembut. Masjid kami olon selesai. Polu semen satu isa. Ha, tengok dia Pak Bupati. InsyaAllah. Selesai. Ini perlu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya sepele, tapi ibadah kita, terutama kita sedang mendidik anak-anak kita. Cubalah anak-anak SMP itu dilatih jadi Bilal. Daripada anak SMP di belakang golak enggak tentu arah. Yo dilatih anak SMP semenjelang seminggu kok. Awak ang hari pertama yo, hari kedua. Suaranya elok, suaranya ke muka supaya dikasih tanggungjawab. Iko Bilal yang tahun 70 itulah saya bikin. Allahumma salli. Awak nan ra iko sampai ndak akhir Ramadan dua. Iyo nan berselawat awak nan ragu. Bapak ibu boleh golak, tapi kalau inyo sakratul maut, awak bertanggung jawab. Nah, sesudah itu awak pun sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih dilaksanakan Umar bin Khattab. Umar menengok uang sembahyang di masjid Iko, di rumah Iko, di tempat Iko. Kata Umar, alangkah eloknya kalau awak satukan di Masjid Nabawi. Maka disatukanlah sembahyang tarawih itu di Masjid Nabawi. Yang keklah imamnya namanya Ubay bin Ka'ab. Dibaca Ubay bin Ka'ab lah, satu malam satu juz. Tak sanggup ikut Nabi. Nabi sembahyang tarawihnya 8 rakaat. Hadis riwayat Aisyah, yusalli arba'an, 4 rakaat. Tetap 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam. Sebab hadis Nabi menyabi salatul laili masna masna. Salat malam itu dua-dua, 2 rakaat satu salam. Ustaz Somad, salat tarawih berapa rakaat? 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam. Iko dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ompek katanya. Ha, kok ompek? 2 rakaat satu salam, sesudah salamnya langsung togak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung togak. Sesudah ompek rakaat, baunya duduk istirahat lama. Dek apa duduknya lama? Sebab ayatnya panjang. Sepanjang apa? Nabi pernah mengkhatamkan Al-Quran semalam. Bayangkan itu panjang. Kalau dibuek kini, unjuk rasa masyarakat, ganti imam, ganti imam. Maka pada masa Umar bin Khattab, tidak sanggup masyarakat membuek yang dibuek Nabi terlalu lama, terlalu panjang. Akhirnya dibuatlah ayatnya pendek, tapi rokaatnya dibuat banyak. Itulah dia 20 rakaat. Pada masa Imam Malik, bertambah rakaatnya menjadi 36 rakaat. Tambah witir 3, 39 rakaat. Tarawih kesimpulannya 2. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya ketek, rakaatnya sedikit. Tapi kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Ambulang sekali lagi. Kalau ayatnya panjang, rokaatnya sedikit. Tapi kalau ayatnya pendek-pendek, rokaatnya banyak. Masyarakat Indonesia cerdas, dikombinasikannya antara dua. Rokaatnya ketek, ayatnya sikit. Abid berdiri lama, togak lama, duduk istirahat. Duduk istirahat tu namanya tarwihah. Duduk istirahat namanya tarwihah.
tiga kali tarwihah, bahasa Arabnya tarawih. Tarwihah, 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 tarawih. Tarawih artinya salat dengan duduk santai. Kenapa duduk santai? Karena tegaknya lama, ayatnya panjang, urat-urat kakinya tegang, maka duduk santai. Jadi kalau sholat tarawih tak ada duduk santai, itu namanya sholat ngebut namanya. Duduk santai. Boleh imam membaca Fatihah satu nafas buya. Apa lo salah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aku salah. Tapi joleh bacaan. Ada ujungnya salah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tapi seelok-eloknya ikut sunnah bil mad wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Namo bacuannya waqaf. Kalau menyambung wasal, jaga makharijul huruf. Ini penting awak saling mengingatkan. Watawasaw bilhaq, watawasaw. Sallu salatat tarawih rak'ataini rahimakumullah, kata Bilal. Kini ada pula yang menyabik tidak perlu pakai Bilal. Apa pakai Bilal? Tegak aja langsung. Bilal itu perlu, sebab makmum di belakang banyak dan lupa. Kok tarawih apa witir? Tarawih bertanya semua. Tarawih apa witir? Ampun dah ingin. Maka Bilal mengingatkan, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Kata Bilal, sallu salatal witri salasa rakaatin azabakumullah. Oh, witir, witir. Yang tak pakai Bilal bertanya jamaah di belakang, Pak Imam, iko witir apa tarawih? Witir tiga rakaat. Manonan elok, manonan elok bunyinya daripada imam witir tiga, macam pramuka itu. Witir tiga siap. Kebetulan ada Pak Babin Kamtip Mas di belakang. Witir tiga, kata imam, siap. Kena elok pakai Bilal. Sallu salatal witri salasa rakaatin asabakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Habis salat tarawih 23 rakaat, witir seelok-eloknya 2 rakaat salam tambah 1 rakaat. Mazhab Syafi'i. Kalau tidak dibuat 3 rakaat, 1 salam indak pakai tasyahud. Mana yang afdol? 2-1. Kenapa 2-1 afdol? Iftitahnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, salamnya 2 kali. Maka lebih utama 2-1. Sesudah sembahyang tarawih, awak pun tadarus. Membaca Quran surang, dars. Awak baca surang, awak salah surang, awak sosek surang, masuk neraka surang. Maka selama iko bacaan awak, awak tak tahu bacaan kita salah. Maka awak pun tadarus. Mungkin bacaan nambo salah. Dipakailah Quran. Namo Qurannya As-Somad. Bisa pula Quran dilanggam ke Quran As-Somad. Mantap. Nah, baca Quran. Siapa dulu baca? Adik Ustaz Abdul Somad hadir. Ustaz lah dulu baca. Ya. A'udzu bil. Eh, bukan ju, Pak. A'udzu. Zal. Ujung lidah di ujung gigi. Zal. Banyak yang tak bisa membedakan mana za, mana za, mana wo, mana ja.
A'uju. A'uju. A'udzu billahi minas syaiton. Apa pula syaiton? Syin. Macam mengalau ayam. A'udzu billahi minas syaiton. Bukan ton. Po. Lama-lama dek 2-3 kali diboi tahu tutup Quran balik merajuk. Sakit hati. Ndak siap mental tadarus. Maka ambo boi tahu tadarus. Lama-lama mengamuk. Ndak tahu kalian ambo ko siapa? Ambo ko ustaz gua, profesor doktor LCMA di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Sudan doktor. Ndak tahu kalian ambo ko lama di Arab. Buya, kalau cuma lama di Arab, unto lebih lama lah biar. Ndak tahu kalian janggut yang muka panjang. Kambing lebih panjang janggutnya lebih. Ngaku tadarus adalah kita merasakan bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Duduk awak 10 orang, duduk awak di sikap 10 orang. Ah, satu lembar surang baca. Wa idza qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi 'alaykum idz anjaakum min aali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab. Jam 10 matikan mikrofon, jangan lagi keluar karena mengganggu orang besok dia mau bangun sahur. Rapatkan dengan Pak RT RW. Iko jam 2 malam masih lagi suara mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 2 malam. Uang besok nak masak sahur, nak masuk kerja, mau masuk kantor, mau masuk banyak pekerjaan, nak menakik gotah, nak memanen sawit, mengutip brondol. Jam 2 malam mikrofon melau-lau. Masuk ke dalam masjid. Apa jam 2 malam? Siapa mengaji jam 2? Rupanya Sidi. Tidak lu uang jam 2. Ini semangat berapi-api yang tidak dibarengi ilmu. Jam 10 tutup istirahat. Kenapa cepat tidur bulan puasa? Supaya awak bisa tahan. Jam 10 lolo. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. 5 jam lolo cukup. Jam 3 bangun. Mandi. Sesudah mandi apa yang dilakukan pertama? Salat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu rakaataini lillahi taala. Yang kedua, salat sunat taubat. Awak banyak dosa. Usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi taala. Yang ketiga, tahajud. Usolli sunnatat tahajud rakaataini lillahi taala. Papa, 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 kata bini. Adik ikut jadi makmum ya? Jangan, sholat sendiri lebih afdol. Uponyo tidak dapat jadi imam. Latihanlah seminggu kok. Dari seminggu kok latihan. Ayatnya tidak usah banyak-banyak. Qainil maudhubi alaihim waladhallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Kenapalah abang ni baca Quran tiap malam ayatnya qul hu tak pindah-pindah? Dengarkan ceramah Ustaz Somad. Ada seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi salat dari Isya sampai subuh ayatnya qul huwallah tak ganti-ganti. Dilaporkan ke Nabi, "Ya Rasulullah, ini ada orang ayatnya tak ganti-ganti qul hu qul hu qul hu." Apa kata Nabi? "Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Qul huwallah itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Maka malam tadi dia sudah khatam Quran berkali-kali. Ini dalil bagi yang olen dapek surat lain. Baca je kulhu wala balik. Kulhu, kulhu, kulhu. Tak salah, ada hadisnya. Ada satu lagi imam. Setiap sebelum ayat panjang, baca je kulhu. Dipanggil Nabi. Wah, angde apa kalau sembahyang kulhu, kulhu. Inni uhibbuha. Aku cinta kepada kulhu.
Apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada kul huwallah membuat engkau masuk surga. Makin yakin awak dengan kul huwa kan? Sebelum dapat surat lain, tak salah. Banyak bapak-bapak yang mulai jadi imam latihan sekarang. Nanti malam tahajud 8 rakaat. Sesudah itu jangan witir lagi. Karena tadi sudah witir lopeh taraweh, maka jangan witir lagi. La witrani fi lailatin, tak boleh dua kali witir dalam semalam. Sesudah itu barulah awak makan sahur. Habis witir menunggu makan sahur. Wabil ashanihum yastaghfirun. Seelok-eloknya banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sesudah itu afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Agak satu kali. Yang punya tasbih elok. 2-3 kali pergi umrah. Tasbih 5. 5-5-nya tergantung di motor. Apa? Boleh tasbih. Tasbih 1 kali. Istighfar 1 kali. Selawat 1 kali. La ilaha illallah 1 kali. Ustaz, la ilaha illallah berapa kali zikir Ustaz? Oh, kalau kami jangan tanya. Kami 1 hari 5,000 kali 1 hari. Yang menyuruh siapa? Orang langgam, Buya Somad. Waktu ambo bersuluk tahun 2007 boleh bulan Januari ambo suluk. Dimandikan deh Buya Somad. Dibalutnya pakai kain kapan. Ambo sangko matilah. Rupanya dilanggam kok, asal terbit matahari berbunyi jam. Tidak, itu terbit matahari. Tapi awak tidak boleh langsung sembahyang waktu terbit matahari kok. Sebab apa? Sebab waktu matahari terbit, setan datang mengiringi matahari. Kok matahari kok? Matahari kok bule? Waktu matahari kok naik, datang setan mengiringi matahari. Kok matahari? Datang setan. Kata setan. Kok lambang setan kok? Kok nanti kalau ada menantu ibu, apa kabar mam? Kata. Nah, itu menantu setan tuh. Berapa lama matahari itu dibayangi setan? Setinggi qaidaram id, setinggi tombak. Ikut tombak kan? Setinggi tombak. Itulah yang waktu dipakai menyembah matahari. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tahun, Naham. Maka tidak boleh sholat ketika terbit matahari. Lewatkan dua boleh minit baru nanti awak sholat sunat. Namanya sholat sunat isyraq. Esok bulan puasa kalau bisa tiap-tiap hari gue. Habis sholat subuh, pengajian, baca Quran, zikir sampai terbit matahari. Lewatkan dua boleh minit, lewat waktu setan duk setan, baru sholat sunat isyraq. Nanti awak sama-sama sholat sunat isyraq. Bapak ibu jamaah, pengajian sudah selesai, sholat sunat isyraq. Begitu sodonya sholat sunat isyraq, ambo pun kalu masuk motor. Ambo sembahyang. Usolli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala. Pakai qab isyraq, isyraq terbit matahari. Man sholla subha fi jama'atin. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, tunggu dua boleh minit, lewatkan waktu tanduk setan, yusalli rak'ataini, sembahyang sunat dua rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah. Kini tidak bisa haji umrah, banyak duit tidak bisa haji umrah, COVID. Maka awak bisa dapat pahala haji dan umrah subuh berjamaah. Perlu kita makan sahur. Tasaharu, bersahurlah. Yang tak mau makan sahur, tetap
jur'atan minal ma walaupun seteguk air. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sesudah itu seteguk air. Ibu enggak makan sahur? Enggak, diet. Diet enggak makan sahur. Bapaklah makan sahur, anak-anak makan sahur, ibu tak makan sahur. Rupanya sahur sama siang dijamaknya waktu berbuka. Habis 3 kuali. Makan sahur sunnah. Tak mau makan sahur, seteguk air. Sampailah mengunyah. Sampailah terdengar imsak. Imsak 50 ayat sebelum azan subuh. Ditetapkan 50 ayat itu 10 menit. Berbunyi sirine. Baterai habis. Tidak ada imsak di Maroko. Ambo 2 tahun di Maroko tidak ada imsak. Imsak itu mazhab Syafi'i. Maroko mazhab Maliki. Orang Maroko tidak ada imsak. Nya langsung azan subuh itu berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis suara muazzin. Dia makan kolak. Waktu azan subuh itulah berhenti. Disitulah gua baru paham hebatnya mazhab Syafi'i. Pas sedang azan, kami makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak sedang makan. Ondak ditolan puasa batal. Ondak dimuntahkan sayang. Hebat mazhab Syafi'i. 10 menit sebelum azan, mulut sudah bersih. Imsak elok. Tapi kalau terlambat terjago pas sedang imsak, maka silakan makan. Lolo ponek. Betul terjago. Ambil ke dapur, masukkanlah sambal belacan, potai, blender. Bisu nawa itu somarodin anak ada. Nggak sampai mengunyah lek. Kok 10 menit. Jadi imsak itu lampu kuning, bukan lampu merah. Lampu merah stop. Kalau sudah azan, tekunyah, tetolan, tidak ada guna puasa, batal. Tapi kalau imsak masih oke. Waktu yang paling tepat waktu RRI, Radio Republik Indonesia. Topekkan jam awak, jam RRI. Kalau berpedoman pada azan, kacau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang, imsak itu mau saja iko. Alhamdulillah masjid awak ada. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak dan syuruk. Coba tengok imsak. Ompek 7. Subuh ompek 5-7. Hebat. Langgam kau bukan main. Jamnya tengok. Di tompek lain kalau jamnya bentuk iko, itu jendela-jendela tu mesti 2 lapis. Bosinya, kalau enggak kena cuy. Masjid langgam tengok. Jendela enggak berke bosi. Asinyo, ado, tapi enggak duit nampak. Alah, usah awak bahas. Awak kok ramai jadi enggak terlalu. Sesudah itu barulah awak puasa. Rubba shaimin. Berapa banyak orang puasa laisa lahu min siami, indak dapat apa-apa puasa ilal ju, puasanya cuma lapar saja. Kenapa puasanya cuma lapar? Karena tidak menahan mata, indak menahan lidah, asik mencakap apa cito bini sian itu laki bini sian laki sian anak sian mantu sian. Nah, kalau ada orang nak mengajak awak bercerita itu, elok awak banyak-banyak berselawat. Bu, kabarnya anak si anu laki si anu bin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, anak si anu laki si anu bin si anu. Usah awak usah.
abih palo puasa awak. Saya cakap dia. Nanti abih terawih awak bahas. Mati awak, abih palo puasa awak diambil sana orang yang kita bicarakan aibnya. Tuwa liman sawalagu aibu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aibnya, cacatnya, sampai tak sempat memikirkan aib orang lain. Pagi, potang, siang, sampailah sore. Rasanya jam 2 siang itu sodonya ingin dimakan. Jangankan kurma, putik sawit macam kurma nampak. Motor orang merah macam semangko nampak. Jilbab hijau nampak macam buah melaku. Air sungai di tepi sungai dilanggam macam es cendol nampak. Makanan sepanjang meja makan. Tapi begitu masuk 2 teguk air, Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya rahmar rahimin. Makan 2-3 kurma, mana hawa nafsu dahaga tadi? Itulah hawa nafsu. Hawa nafsu luar biasa. 30 hari kita sedang diajarkan mengendalikan hawa nafsu. Lalu kemudian sesudah itu, jangan makan banyak-banyak, diminum es banyak-banyak, akhirnya radang tenggorokan, akhirnya batuk. Ambo memang tak minum es, sebab ambo kalau minum es suara ambo hilang. Kalau suara ambo hilang, gimana nak ceramah? Maka memang ambo hindari es. Maka waktu COVID potang, memang tak minum es. Ambo sudah jelaskan dari mulai tanggal 22 sampailah habis Ramadan, sampailah berbuka, sampailah. Untuk ceramah tentang zakat fitrah, solat Idul Fitri, tak bisa ambo jolehkan kini sebab awak masih banyak program. Ambo jawab pertanyaan-pertanyaan.